peraturan sendiri itu sudah peraturan berkaitan dengan siapa itu takaran yang harus diterapkan dalam standar bila perlu Pak, karena kita punya target kerjaan Pak yang harus terrealisasi dengan Desember. Nah, jadi ini bisa memaksimalkan kalau kita bisa apa on time bisa sampai dengan malam. Nah, nanti tolong disikapi. Nanti dari kepanitiaan KSM sendiri pun kalau memang perlu malam apa yang perlu disiasati. Apakah terkait dengan lampu dan hal yang lain ini yang penting. Salah satu ini terkait dengan simulasi bagaimana dengan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari pekerjaan sendiri Pak, ini posisinya hampir sama ya dengan kegiatan yang sedang berlangsung di apa di Dinas Perikanan Pak ya, Dinas Perikanan. Cuma kita agak berbeda konsepnya terkait dengan mal dan pembersihan ya, pembersihan kedua belah ini yang dimaksimalkan Pak. Nah, jadi sebenarnya lebih efisien buat bapak-bapak karena menggunakan mal dari para cara kerjanya seperti apa, tetap tatanya seperti apa, ini yang nanti jangan sampai waktu melaksanakan pekerjaan bapak nanti agak lupa maksudnya kondisi di alam di wilayah kenapa disamakan yang kondisi selesai batas waktu yang ditentukan. Sekian aja, terima kasih.